Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, selamat berjumpa bersama saya Tatang Ciwidey dalam acara Serba-Serbi Informasi. Kali ini saya akan mereview sebuah kafe yang terletak di tengah pesawahan yang cukup unik, yang terletak di daerah Cicalengka. Kafe ini baru saja dibangun oleh rekan saya, sahabat saya yang akan mencoba membuka kafe di daerah ini. Cukup lengkap nantinya akan disediakan di sini, dan sekarang baru persiapan shop opening yang dilaksanakan oleh sahabat saya ini. Untuk selanjutnya, nanti rekan-rekan silahkan kunjungi kafe ini. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di Badis Kafe, sebuah kafe berkonsep industrial, di mana kafe ini di antara jalan raya ke Bojongsalam. Saya masuk ke dalam foyer yang menghubungkan antara titik luar dengan bar. Ini adalah area bar, dan coba kita keluar. Dilengkapin dengan area dapur. Ini adalah area dapur. Kemudian ada juga fasilitas dua buah toilet dan musola yang tentu saja dilengkapi juga dengan dua tempat mengambil wudhu. Ada sebuah wastafel. Coba kita lihat seperti apa suasananya di Padas Kafe ini. Belakangnya sungguh asri. Ada jendela-jendela yang bernuansakan Timur Tengah. Kemudian kita lihat di atas teman-teman, itu adalah rooftop. Coba kita lihat ke atas ya, ke area rooftop. Kita coba naik melalui tangga. Kita lihat ke atas dan kita lihat pegunungan nun jauh di sana sebelah utara. Kemudian gunung sebelah Karumbi. Terus kita lihat ke arah timur. Nun jauh di sana adalah Cijapati yang mana belakangnya adalah Kadungora.